yang berhasil diungkap oleh teman-teman Krisis Polda Metro Jaya, dalam ini Subdit Cyber, tentang adanya perkara memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia, ya, atau dia memproduksi dan mengedarkan sejenis farmasi yang biasa kita ketahui sebagai alat kesehatan tidak memenuhi standar. Apa yang tidak memenuhi standar? Tabung yang teman-teman lihat semua di depan ini. Tabung ini adalah tabung apar, alat pemadam kebakaran yang biasanya diisi dengan CO2 atau juga serbuk-serbuk untuk menghadapkan kebakaran. Tetapi dengan upaya tersangka ini untuk mencari keuntungan, merubah tabung ini kemudian diisi dengan oksigen, karena kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang mencari dan membutuhkan oksigen atau O2.